warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta Inglisius dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Inilah pemicu Ayu Ting Ting sorot soal Iis Dahlia. Bahkan Ruben Onsu beri gelar Lambelis. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba saja Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu membicarakan seputar Iis Dahlia, bahkan nama Rosa disebut. Diketahui pedangdut Iis Dahlia disebut menjadi salah satu artis yang memiliki jumlah hater lebih banyak daripada penggemar. Apapun yang diucapkan dan dilakukan Iis Dahlia selalu menuai kontroversi publik. Karakternya yang kerap ikut mengomentari permasalahan deretan artis ternama membuat Iis dicap ratu. Tak jarang ucapannya juga membuat Iis Dahlia menuai masalah dan dimusuhi sederet artis ternama hingga netizen. Iis Dahlia sendiri mengaku tak mau disebut ratu nyinyir, namun sahabat terdekatnya justru membuat pengakuan mengejutkan. Baru-baru ini Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting justru belak-belakan menyebut Iis Dahlia sebagai biang gosip di kalangan artis. Sontak pilihan Ruben Onsu jatuh pada Rosa yang disebutnya tak pernah mau membicarakan orang di belakang. Kalau mama Iis itu gue nggak usah pilih lagi, dia tahu seberapa sering gue telepon dia. Kenapa pilih Rosa? Gue punya kedekatan juga sama mama. Kita sering kumpul di rumah ibu, ucap Ruben. Begok-begokan, ketawa aja ngomongin masa lalu tanpa kita ngomongin orang lain, itu kalau sama Rosa. Lanjut, Ruben Onsu. Maksudnya kalau sama Iis ngomongin orang, tanya Ayu Ting Ting. Kalau mama Iis nih informasi gue, jawab Ruben lagi. Ayu Ting Ting pun juga mengakui bahwa semua gosip yang ia dengar berasal dari Iis Dahlia. Menurut Ruben Onsu sebagai biang gosip dan ratu nyinyir, ucapan Iis Dahlia sudah tak perlu diragukan lagi kebenarannya. Bahkan Ruben Onsu sampai memberi julukan khusus untuk Iis Dahlia, yakni Lambe Iis. Pokoknya kalau mama Iis udah ngomong, dia sudah bersabda, itu tandanya 98% akurat. Jadi saya kalau mau dapat informasi dari Lambe Iis, jelas Ruben Onsu. Dia tahu semua gosip, cepat dia timpal Ruben.